Selamat pagi, kita ada Santi mau turun kapal. Mau turun kapal ya? Ya. Turun. Mantap ya. Oke, selamat istirahat Santi dari pramugarinya Wira Berlian. Oke, Tati. Oke, kita lanjut ke kapal, guys. Selamat pagi, selamat datang di YouTube channel Selat Sunda 766 HI. Pagi hari ini kita kedatangan kapal raksasa Wira Berlian. Baru saja bongkar ya. Sudah maga tujuh pelabuhan Merak. Ini ada Bapak Pinal di depan kapal nih yang sedang bertugas. Kayaknya nggak terlalu penuh muatannya. Muatannya nggak penuh ya? Ini ada mobil Boys plat BM. Dari bakal nggak penuh katanya guys. Sepi. Informasinya pelabuhan Merak terpantau cerah ya cuacanya, anginnya sepoi-sepoi, dan untuk yang mau menyeberang, buat teman-teman yang sudah mendapatkan dosis kedua itu tidak perlu rapid antigen. Ini udah banyak kendaraan alat berat yang mau naik kapal. Yang turun kapal juga udah banyak juga nih, tapi kapalnya nggak terlalu banyak isinya nih. Ini ada BA, mobil BA terakhir kayaknya nih. Terakhir udah nggak ada lagi. Oh masih guys. Dan buat teman-teman yang nonton, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Yang sedang sakit, saya doakan semoga cepat-cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Amin. Oke, udah habis ya. Oke guys, langsung dimuat-muat aja muatannya. Udah ada pribadi. Dan ada bus San dari Bengkulu. Di kanan saya ada kapal Munik 9 guys. Baru saja bertolak dari dermaga 4, L5 ya. Oke, udah ditarik mobil Bismillahirrohmanirrohim. Mobil San Siliwangi antar Nusa. Penumpangnya rame. Oh iya, ada penumpangnya dada-dada tuh. Penumpang San dada-dada.
disusul mobil tronton. Dan disusul lagi sama mobil alat berat. Bismillahirrahmanirrahim. Utamakan sholat dan keselamatan kerja. Bacaan di kacanya. Tiga unit ya, mobil Bismillahirrahmanirrahim. Belakangnya ada mobil plat BH guys. Set. Banyak pusatnya yang mau naik kapal ya, trailernya juga belum naik nih. Yang kecil-kecil dulu ya. Maksudnya yang standar-standar dulu dan mobil pribadi nih. Karena mobil pribadi bisa ke atas. Wah, ada kapal legend guys. Kapal Windu Karsa Pratama. Kapal legend nih guys. Itu adalah salah satu kapal terlama juga ya di pelabuhan. Ini ada Bapak Andi nih, selaku perwakilan pengurusan dari PT Mas. Selamat pagi Bapak Andi. Mobilnya mau dibawa ke mana nih? Mobil PT Mas nih. Lahat. Lahat ya? Palembang. Lahat itu Palembang ya Pak ya? Iya, bukan Brunei. Bukan Brunei ya? Iya. Jadi mobil ini dari PT apa Pak? PT Mas ya. Mas itu mitra angkutan sejati ya? Anggotanya yang mana, Pak? Anggotanya? Oh, anggotanya yang baju biru ini ya? Namanya siapa, Pak? Namanya? Ini. Namanya John Costa, Costa Costa ya? Iya. Ini yang selalu belagu kalau depan kamera itu ya, Pak ya? Jontor. Ngomongnya kuah kasar, ini orangnya sombong. Betul. Dan tidak beradab. Canda, guys. Langsung berubah mukanya, guys. Oh, ini ternyata nih ada yang mogok, guys. Terakhir. Baru keluar ternyata guys. Oke Bapak Andi, pantau nanti unitnya ya. Semoga naik dengan sempurna ya. Dan sukses selalu nge-vlognya juga nih. Karena Bapak ini juga salah satu YouTuber PT Mas nih guys. Namanya Andi Channel. Ada channelnya gak Pak? Belum. Oh belum. Kirain ada nama channelnya. Karena YouTuber-YouTuber di PT Mas sudah pada hengkang ya Pak ya? Iya. Sekarang udah gak ada lagi ya? Udah gak ada lagi. Apa Pak? Udah out. Out ya? Itu mungkin karena udah apa tuh Pak outnya? Apa udah bosen apa gimana Pak? Intern lah. Hah? Masalah intern lah. Oh masalah pribadi ya? Yang gak bisa disebarluaskan ya Pak ya? Iya.
Oke, semoga sukses selalu buat PP Masnya. Jangan kecewa kalaupun para driver YouTubernya udah pada nggak ada ya. Amin. Jadi kita akan terus pepantau nih mobil kendaraan PT Mas nih. Rencana ada berapa mobil nih mau naik kapal, Pak? 4 mobil ya? Oh, ini juga sama, Pak. PT Mas di depan nih, Uso. Cuman nggak ada nama PT-nya aja ya. Ada Golpin plat BM. Wah, ini pengiritan nih namanya nih. Mirip ongkos ya, Pak ya? Dari Kalimantan. Oh, dari Kalimantan. Ini ya ekornya ya? Iya. Oh, mobilnya. Dari Kalimantan, guys, mobilnya baru pulang. Jadi di PT Mas ini nggak ada lagi YouTuber, Pak ya, supirnya? Nggak ada. Yang dulu-dulunya udah pada berhenti dan kerja di PT lain ya. Iya. Ini suruh jadi YouTuber aja nih, Pak. Cocok ya ini, Pak. Bikin nama channelnya Eka Merak. Wah, ada motor R15, guys. Terbaru. Apa mana, Pak? Mobil, Pak? Mobil saya sudah naik. Widih, yang enggak usah ngomong gitu, GP udah naik, Pak. Biasa aja, Pak. Weh. Belum ngopi kita. Oh, belum ngopi. Ngopi dulu, Pak. Saya belum uang nih, uang makan itu. Wah, saya juga minta uang makan lah. Ini bos ini. Ada sejarah. Ini bosnya, bos perwakilan PT Mas ini, guys. Duitnya banyak, guys. Banyak. Sekali transfer ke dari bosnya banyak. Ngopi, bos. Transfer juga buat uang jalan, Bang, ya. Bukan uang pribadi. Wah, ini ada driver kita nih. Ada. Berarti ini mobil Mas juga ya, Bang ya? Mobil Mas juga nih, guys. Uso super great. Kata-katanya. Bunyi. Oke, hati-hati ya, Bangku. Bawa Sunny dia, bawa Sunny, guys. PC SY135. Kalau ini Jumlion ZE215E X88. Wah, ini dia trailernya nih, guys. Jadi untuk masalah Bang, hati-hati. Oke. Caterpillar, guys. Sikat. Awas, kasruk! Oh, aman nih, mah aman, baknya aman. Aman, guys. Oke, Bapak Andi, bisa sedikit ceritakan masalah terkait YouTuber-YouTuber di PT Mas? Intern ya? Gak bisa disebarluaskan ya? Oke, makasih Pak Andi ya. Buat para penonton, itu gak bisa disebarluaskan. Itu intern supir dan bos ya, Bang ya? Ya, oke, ya. Makasih Bang. Nanti sukses selalu. Hati-hati Bang, jalan. Oke. Semoga tahu jalan. Oke. Jadi ini muatan terakhir, guys. Muatan terakhir, semoga teman-teman terhibur. Dan sedikit aja informasinya. Intinya kalau mau nyebrang, sekarang yang punya dosis kedua itu nggak perlu rapid antigen, langsung aja tunjukkan. Ini mobil terakhir ya, mobil terakhir yang mau naik kapal nih.
terakhir nih. Ada ceweknya guys, ada ceweknya dalam. Bang, bang, bang. Dadah semuanya, mang mang. Salam sukses buat kita semua. Amin.